Okey, ini suasana hari raya kedua ya. Di rumah Abah dan Mami. Muhammad Syafi'i, Haji Muhammad Syafi'i dan Haji Ramlah di Muar. Okey, ini keluarga lagi yang ada buat masa ni. Ada lagi yang sedang beraya di luar sana. Nanti selepas ini kita akan buat acara acara seperti biasalah, acara tradisi keluarga di mana setiap budak-budak kena buat persembahan untuk menampilkan hari raya. As usual, our tradition of family members, especially the young ones, performing anything from dance routine, silat, songs, pantun, tak kira lah nak meniadap ke nak apa, but you got to perform. Okay, this is a commitment. We do it every year. Kadang-kadang cikgu ngajar mesej juga. Sekali bagi surat. Tengah prep mesej. Betul. Kita lain masa kita yang kita datang tu. Sini-sini kan? Sini-sini datang ke sekolah lah. Oh. Awak tak dengar. Itu ada sini-sini yang sesuai datang. Sini-sini tu ramai yang dah jadi doktor. Semua ada ramai yang jadi DM, jadi CEO. Jadi kena juga. Silap ke bawah. Geduk. Senang diri bawah. Masih tak nak lihat ke sini dan naik atas. Dua tangan. Tahun lepas, Najmi dengan kawan Najmi, lepas habis terawih, kawan Najmi nak ajak dia suruh balik. Najmi tembak lah, guna laluan belakang. Lepas dia balik, Najmi jalan ke seorang. Jalan lah, gelap-gelap. Lepas tu tiba-tiba ada empat motor, pusing-pusing. Najmi ingat dia nak buat apa. Lepas tu dia berhenti, dia keluarkan pisau. Dia kata, nak duit. Dia kata, tak ada duit. Tu ada pusing. Ada pusing lain, ada pusing ni. Kata tu? Melayu ke Indo ke? Dia orang India. India? Oh, apa dia cakap bahasa Melayu ke? Cakap orang kan? Melayu. Apa tu? Lepas tu dia suruh Najmi naik motor tu. Najmi pun naik lah. Itu pumping anjing lautnya. Dia kena angkat tangan sikit. Macam tu. Visual art, basically. Please give an example, macam contoh an object or something. Okay, for example, do you find art as something that is supposed to be beautiful, pleasing to your eyes, or what? Design, but things that people go most is beauty. Muazzam. Muazzam. Dekat mana sekarang? Muazzam Pahang, Unit 10. Unit 10. Bila masuk? Muazzam. Baru lagi? Cerita boleh tak? Semua cerita. Okeylah cerita. Ada yang lain ya? Semua cerita. Cerita ni mungkin cerita kelakar ni tu lah. Kena tu tak depan saya kata Yana yang mana kau. So, masa tu dia ada ustaz lah. Harus tanya. Ustaz, tanya lah orang tu. Tanya
Yes, dia langgar anak aku. Dia agak dia langgar anak aku. Orang tu macam mana rupa dia? Okay. Tadi dia cakap pasal apa ni? Intelligent apa? Intelligent lah tu ni. Tiket tak selengah banjir pun. Yang banjir dulu baru hujan. Negara mana yang banjir dulu baru hujan? Sampai tahu nanti dulu. Kita lagi sampai tak tahu yang awak dulu. Nak bina lah. Negara mana banjir dulu baru hujan? Negara banjir dulu baru hujan? Ini acara kita dah habis dah. Sekarang pun dekat pukul 1 malam sebenarnya. Pukul 1 malam. Ya dah pukul 1 suku. 4 keluarga, 5 keluarga sebenarnya dapat juga berkumpul. Walaupun separuh tak ada, kira agak mulai dekatlah acara malam ini. Alhamdulillah.